Dalam menunaikan solat-solat fardu apabila telah tiba waktu zuhur misalnya, kebanyakan kita akan melihat jam dan berkata, ada 2.5 jam lagi sebelum masuk waktu asar. Lalu dia pun menunda-nundakan solat tersebut dan terus buat kerja dan urusannya. Apabila dia melihat waktu solat tinggal sedikit, barulah dia bangkit dan segera ambil wuduk dan solat. Demikian juga keadaannya dengan solat-solat fardu yang lain. Justeru manusia ini menunaikan solat kerana takutkan hukuman. Jika bukan kerana hukuman yang dikenakan kepada orang yang meninggalkan solat, dia tidak akan solat. Adapun orang yang menunggu masuk waktu solat, apabila dilaungkan azan untuk solat zuhur, dia akan meninggalkan semua perkara dan bergerak untuk solat. Apakah yang mendorongnya melakukan tindakan ini? Pendorong tersebut ialah cinta dan kerinduannya untuk berdiri di hadapan Allah. Inilah sifat seorang hamba. Oleh itu, dia termasuk dalam 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat, iaitu hari yang tiada naungan selain daripada naungannya. Salah satu daripada golongan tersebut ialah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Hatinya terpaut kepada Allah dan dia hidup hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Manakala orang yang menunggu sehingga waktu hampir habis baru hendak menunaikan solat, sebenarnya ialah orang yang bersolat hanya untuk membebaskan diri daripada solatnya. Ada perbezaan besar antara sabdaan Rasulullah SAW, rehatkanlah kami dengan solat, wahai Bilal, dengan keadaan realiti seseorang kita yang tindak tanduknya menyatakan, rehatkanlah kami daripada melakukannya. Selain itu, ibadah-ibadah sunat merupakan sepenting-penting perkara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini kerana Allah tidak mewajibkannya sesiapa pun untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Orang yang tidak melakukan solat sunat tidak akan dihisab oleh Allah kerana meninggalkannya. Lantaran itu, menunaikan ibadah-ibadah sunat adalah tanda kecintaan kepada Allah. Allah berfirman dalam sepotong hadis Qudsi, tidak putus-putus hamba-Ku cuba mendekatkan dirinya kepada Aku dengan ibadah sunat sehingga Aku akhirnya mencintainya. Riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang benar-benar tulus keimanannya. InsyaAllah.